Selanjutnya Bank Danamon Indonesia kembali meraih peringkat tertinggi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo. Dalam rilis terakhir Pevindo, Danamon memperoleh rating AAA dengan prospek peringkat stabil. Selain itu Pevindo juga menegaskan peringkat yang sama untuk surat utang perusahaan yang masih beredar, yaitu obligasi kedua Bank Danamon tahun 2010. Peringkat korporasi dan obligasi Bank Danamon itu berlaku untuk periode pemeringkatan tanggal 5 Agustus 2015 hingga 1 Agustus 2016. Peringkat tersebut mencerminkan dukungan yang sangat kuat dari pemegang saham mayoritas, serta posisi Danamon yang relatif kuat di sektor perbankan. Pevindo memberikan catatan kecil bagi Danamon terkait adanya pelemahan kinerja pada bisnis mass market.